Jangan-jangan lo masih penasaran lagi sama si Arul. Karena diputusin. Iya, apaan sih lo? Catat ya, gue itu bukan diputusin sama Arul. Tapi emang gue yang mutusin Arul. Yakin? Bukannya lo ya yang bilang ke Arul? Arul, jangan tinggalin aku, Arul. Please. Lebay banget ya, lebay. Kalau emang lo bisa dapetin Arul, kita-kita bakal patungan deh buat bayarin lo kembali. Setuju. Are you serious? I'm serious. Oke, fine. Siapa takut? Gue. Gue ikut. Tapi lo gue takut. Ya, kalau gak dapet juga sih. Bang, ngobraknya dong, Bang. Bang, lama banget. Bang. Ayah. Ih. Kok malah bengong sih? Cepetan abisin! Ayah! Abisin! Malah bengong, ih! Abi mertua! Dimas, ayo cepetan! Maedo sama iya, Cupi mau kemana? Sri, kita teh mau beli kulkas. Iya teh Mbah, yuk atuh ikut ke mall. Mau sih, udah lama soalnya enggak ke mall. Lu mau ngikut? Mau ngapain? Mak, ikut sih Mak. Siapa yang mau ikut? Mau aku mau cari sekolahan buat Dimas. Mau Imeh aja tuh kali yang mau ikut aku cari sekolahan buat Dimas. Ih, ngapain gue ngikut? Udah ya. Udah ama, ayo buruan mak, kita berangkat. Ntar ada yang ngikut lagi, buruan lah. Cie, gitu atu aku. Tukang, ganti-ganti. Aku sih nyaut aja tangan gue. Ih, yang gandeng sapong. Ngedekin aja lu. Bilang aja emang mau ajak aku. Beli kulkasnya belaku. Papi, Dimas lama banget. Ayo jalan. Sri, kenapa lu? Kok bete begitu? Sakit? Udah, papi mertua gak usah tanya-tanya. Udah, orang nanya. Kenapa mantu gue ya? Kata sakit tapi enggak. Gue bisa gak kenal. Li, ya kemarin nih? Lu lihat orangnya kagak? Ya kan gue lihat. Itu kan yang tanya sama malu kan, orangnya abu-abu juga kan? Ya iyalah. Ya ke sono apa ke sono ya? Udah ke sono nih, udah. Dia di ketinggalan jauh. Sono kali. Sono. Sono. Sono udah coba kerjaan gue ya, tas gue. Ayo buruan, Lili buruan. Lah. Kenapa, Li? Ya, mogok, Min. Waduh. Aduh, Min. Ini kita kejar ya, Yaudah. Ya, lu mah gak usah ikut. Lari lu kayak keong, ntar kelamaan. Lu tungguin motor gue aja, gue yang ngejar. Yaudah, buruan. Yaudah, lah. Tetap. Lu gimana sih, Li? Lu tahu kan tasnya, tapi kan lu kagak tau orangnya. Aduh, gue kejar juga. Alhamdulillah, yang mau kita beli, udah kebeli semuanya. Iya, lega ya. Jadi kita gak bakal dihukum lagi sama Bu Guru. Ayah kenapa sih diem aja? Dari tadi toko buku gak ada suaranya. Ay. Intan? Hai, Roh. Ya ampun, Arul. Aku senang banget tau gak sih? Ternyata kamu juga kuliah di sini. Ya ampun, Arul. Kan udah lama juga kan kita gak kontek-kontekan, ya kan? Iya, Intan. Intan, kita berdua duluan ya. Kalian lanjut aja ngobrolnya. Oke? Ya, oke. Semangat, dah. Arul, jadi gimana?
kabar kamu selama ini? Alhamdulillah, kabar aku baik. Kamu apa kabar? Aku juga alhamdulillah baik. Oh iya, Rol. Gimana kalau misalkan nanti kita jalan? Kita nonton gitu? Soalnya ya, lagi banyak banget loh film-film yang bagus. Mau nggak? Maaf ya, Intan. Lain waktu aja, aku lagi banyak tugas. Rol, ayo dong, Rol. Kamu nggak kangen sama aku? Ai, Rol sama siapa tuh? Deket bener. Wajar sih kalau cowok sebaik Arul banyak yang suka. Ayolah Arul, sebentar aja ya. Iya udah deh, tapi sebentar aja ya. Iya, ya deh ya. Ai, lu kenapa sih? Enggak apa-apa, Riu pulang yuk. Di saat gue mau belajar relain ayah, si Bikes sama cewek lain. Alhamdulillah ye, ada kesempatan buat dapetin ayah lagi. Ayah, Fatimah, ayo. Bikes dia masa tertinggal. Waduh, alhamdulillah. Kekejar juga tuh bocah. Ya, ini mau pergi. Woi, Bang. Woi, Bang. Woi. Woi, woi. Ini Bang. Itu. Ayo kejar dia. Ayo. Aduh, itu orang tasnya ketukar sama temen gua. Kok kalian jambret? Lu memang pergi aja lu. Berabe nih. Bukan jambret lu, maling. Bang, maling aja lu. Bukan, Bang. Bukan. Jangan. Aduh, saya kan belum terangin siapa dia. Ini bocah. Kabur lagi, kejar. Kabur lagi. PR dah. Cepetan, Sri. Panas. Iya, Pi. Sri juga panas ini. Kita coba sekolahan yang di sana ya, Pi ya. Siapa tahu masih mau nerima orang baru. Sekolah mah di mana aja boleh. Yang penting jangan banyak bercanda, biar cepet pinter. Paham? Ya, Bangkong. Bilanginnya lo bangkong. Gak boleh cemberut. Iya. Boleh. Kenapa? Dimas ngantuk. Ya sabar. Satu sekolah lagi ya. Iya tuh, dikit lagi. Boleh. Dimas haus. Ya piye, kamu yang benar mana? Ngantuk apa haus? Dua-duanya. Udah, Sri. Sekarang biar minuman lo. Tenggorokannya kering tuh. Haus cepetan. Iya, sebentar ya, Pi. Ya udah, cepetan. Sebentar ya. Cepetan, awas. Iya. Halo? Wah, kayaknya tidur di situ enak. Mesen apaan? Enggak. Bener. Apaan sih lagi? Ada-ada aja orang gak masan apa-apa. Lama banget sih Sri, bener-bener lebih manja sih lagi. Cepetan apa Sri? Jalan lelet banget. Itu lho, ini Pi. Pi, kok ada dua? Tadi Sri beli minuman buat siapa ya? Satu Papi, satu Sri, satu lagi? Lu pikun ya? Buat Dimas. Emang buat siapa? Iya Dimas, ini tip. Pi, Dimas mana Pi? Pi, Dimas mana? Ya, gue nanya lo tadi di sini. Tadi nama Papi. Alah Pi, Papi, Dimas hilang dong Pi. Man. Oh Papi. Lu sih pakai beli minuman. Pia, gue kepret lu. Waduh, lah, mas, lah, ini tas gue, ya tukar. Iya mas. Woi, ada apa? 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 Ada apa
bukan. Mana ini emplotannya? Waduh. Bukan. Sabar, Bang. Aduh, bagaimana sih, Bang? Ini teman saya, ya. Ini bukan maling, bocah dua. Katanya tadi jambret ini. Kata siapa? Tadi Bapak nunjuk-nunjuk. Awah, orang saya baru bilang, tuh, lu pada lari. Lah kirain jambret, Mas, saya gak tau. Nah, jadi Bapak ini kagak ngejambret? Bukan, ini teman saya, tasnya ketuker sama dia, tak kesamaan. Oh, ngomong dong, Bang. Untung belum bonyok. Aku udah mau bilang, lu pada lari. Udah, sana. Kebiasaan nih main hakim sendiri, hampir aja gue bonyok berdua. Eh, Pat, lu gambar apa, Pat? Gambar pemandangan aja, War. Iya, War, yang ada gunungnya, mataharinya, sawah, burung. Ih, jadul banget sih. Perasaan dari dulu sampai sekarang gambarnya itu mulu. Ada gunung, ada matahari, ada rumput, ada rumah, ada jalan, di sebelahnya orang-orang sawah. Ya, Rul. Kamu lagi apa, Ai? Lagi di rumah. Shh. Oh, lagi di rumah. Lagi ngapain, Ai? Lagi sibuk, udah dulu ya. Ayah, kenapa ya? Kok bete amat kedengerannya? Kayaknya nih ya, si Ayah sama si Alur terusan nih ributnya. Bang, maaf ya. Gara-gara saya, Abang jadi disangkain maling, diudak sono, diudak sini, ya. Udah apa-apa, Mas. Sinting saya lega, udah bisa balik ke tas ini. Saya udah berapa hari nih muter-muter Jakarta. Lawung gantungan kuncinya cuma ini. Nah, ini. Ya udah, berarti beneran. Ini kan tas gue. Nah, ini gue tuker ya. Ini tas masnya. Ini tas Aye. Tuh, bener kan? Lebih berat, Li. Tuh. Ya. Aduh. Alhamdulillah ya, hari gini masih aja ada orang yang jujur. Alhamdulillah. Saya lega, Mas. Udah bisa balikin duit ini. Lawang nemu duit banyak banget. Saya mau lapor polisi. Takut dikira macem-macem. Udah, kagak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang kembali lagi semuanya duitnya. Maaf, Mas. Duitnya udah kepake 5 juta. Hah? Buat muter-muter Jakarta, buat ongkos. Masnya ikhlas kan? Hah? Lu gimana lu pake 5 juta? Gak boleh lu, Min. Lu mesti bersyukur. Bagus uang lu kagak hilang semuanya. Coba lu pikirin. Ya, masih kurang 5 juta lagi. Ya udah, ye. Makasih ye. Ya, makasih ya, Mas, ya. Iya, sama-sama. Biar berkah, ya. Iya, maaf ya, Mas, ya. Iya, enggak apa-apa. Berkah ya, mudah-mudahan ya. Allah ya, rezekinya Amin. Banyak ya. Makasih, ya. Mas. Yo. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah. Beres deh urusan dah. Min. Motor gua mana? Ade. Di mana? Ya, di sono. Kok kagak dibawa kemari? Lah kan gua kagak bisa naik motor, lu juga tahu dari dulu. Kan motor gua mogok, Min. Lu gua suruh tungguin tuh motor. Kalau hilang bagaimana? Jadi gimana dong sekarang? Lalu itu motor-motor sakti, motor peninggalan orang tua gua. PR dunia akhirat tuh, kalau sampai hilang, lu gantiin pakai duit lu sekarang. Jangan, udah kita cari. PR dunia akhirat tuh. Bibi. Sri, enggak usah pakai nangis malu, banyak orang di jalanan. Mending kita cari aja, ayo. Yaudah, ayo. Pamona, lihat Dimas enggak? Dimas? Iya. Nggak tahu, itu kan tantenya, kok mananya saya sih? Bro, kalau gue tahu nggak nanya lo, makanya gue nanya lo, karena gue nggak tahu. Terus Pi, cari kemana dong, Pi? Cari ke sono nyarinya, jangan nangis di sini, malu, ayo cari. Tenang. Saya bantuin nyari ya, tapi engkong kredit dulu sama saya. Lah, mau mana Pi itu? Masa iya Dimas di kredit, emangnya barang? Karung tiga, kredit apa gue perlu?
Maksud saya itu kredit barang, bukan kreditin bocah. Gimana sih Mbak Sri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Arul. Iya, Fat. Aya, kamu kenapa sih, Ay? Lo ngapain kesini? Loh, emangnya nggak boleh ya main kesini? Iya, nggak boleh. Gue nggak mau ganggu hubungan lo sama cewek lo. Hah, cewek? Cewek siapa, Ay? Itu, cewek yang di kampus. Tadi kita lihat kok, lo sama tuh cewek. Oh, Intan. Dia bukan siapa-siapa aku, Ay. Beneran deh. Tapi lo demen kan? Apaan sih, Anwar? Hei, Rol, asal lo tau ya, lo itu cuma jadi bahan taruhan aja sama tuh cewek. Astagfirullahaladzim, Ayah. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kita gak boleh suzon, Ay. Gue gak suzon kok. Gue denger sendiri kalau lo itu cuma jadi bahan taruhan sama mereka. Aku tetap gak percaya, Ay. Ya udah kalau gak percaya. Hei, udah. Jangan ribut di sini. Arul, lu pulang aja deh. Kita lagi ngerjain tugas nih. Iya udah deh. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang enak loh, Lur. Makanya jangan tebar pesona terus. Udah. Udah sampai mana kulkasnya? Lagi di jalan, AA. Sebentar lagi juga dateng. Lama banget, ayolah. Hilang deh obyekan gue ratusan ribu. Diliran susah aja gue jadi bantalan. Sampai di kulkasnya. Lu bantuin angkat kulkasnya. Males banget saya. Gedean kerja males lo. Duit nadang mulu lo. Ya. Belum makan suruh ngangkat kulkas. Makan dulu baru ngangkat kulkas. Eh, ayam. Gua suruh angkat kulkas, bukannya ayam. Ada anak ayam. Hah? Ah, gak percaya tuh. Anak ayam siapa ya? Anak ayam. Tuh. Astagfirullahaladzim. Hah? Iya nih anak ayam. Anak ayam. Ini anak kenapa tidur di sini? Astagfirullahaladzim. Hei. Anaknya Sri nih, Beh. Hah? Bangun. Ayah kenapa sih, Ay? Cemburu ye. Gue berdua pulang aja ke sana. Gue udah gak mood kerjain tugas. Ya ayah, kan tugasnya belum kelar. Biarin, bodo amat. Lu sih War, udah tau moodnya ayah lagi gak bagus pakai ditanya. Gue tuh sebagai cewek tahu perasaannya ayah. Kalau orang yang kita suka lagi deket sama orang lain. Iya juga ye, ayah pasti sakit banget. Sama kayak perasaan Anwar kalau lihat ayah sama si Alur. Kasian banget sih si ayah. Tega banget sih si Alur. Eh, Pat. Lu punya kan nomornya si Alur? Buat apaan? Duh, gue pinjam handphone lu ya. Eh, Alur. Di mana lu? Gue mau ngomong empat mata sama lu di taman. Yeh. Eh, War, lu mau kemana nih? Aduh, gimana nih? Muak mulu lagi. Eh, lu tuh gimana ceritanya bisa tidur di mobil kulkas? Ngantuk. Lupa. Iya, gimana ceritanya bisa lupa terus tidur di mobil? Hah? Ngantuk sama lupa. Be, mana nih? Udah anterin deh tuh anak, Beh. Dari mukanya Romana nyusahin. Ya jadi Mas, yuk. Gua anterin pulang, yuk. Bule. Haus. Ambil air. Haus. Bentar ya. Ambil. Iya, sabar ya. Udah haus banget, kasihan anak. Emang kayaknya kalau mau kemana-mana bawa air. Penting. Bagus, nyengir mulu kali haus. Nih, minum ya. Cuma air putih doang. Gak ada sirup. Apa nggak gue bilang nyusahin, lo napa apa? Udah minum dulu, minum. Ini juga udah dikasih sirup, sirup baru putih. Gimana, aduh. Manis? Kok nu rasane? Namanya juga sirup bong-bongan. Emang nggak manis? Gak. Nyerap di gigi tuh. Bang, dikira giginya spons. Bisa jadi, nyengir mulu dari tadi.